Hai semuanya, hari ini kita akan perkenalan dengan aplikasi baru komputer kita. Ikuti videonya. Ya, sini merupakan tampilan awal dari aplikasi atau master transaksi laporan dan utilitas. Kita ke master. Di sini ada identitas. Isi identitas seluruh data Anda kemudian klik simpan. Kategori. Sini saya sudah mengisi pria ya. Tambahkan data Anda kemudian klik simpan. Barang. Sini saya sudah menambahkan. Jika ingin menambahkan harga dan ukuran, klik cart ya seperti ini. Klik ya, akan keluar. Klik, kemudian klik tambah, isi, kemudian simpan. Pelanggan biasa seperti ini. Kemudian kita ke transaksi penjualan. Kategori pria ya, baju. Sini saya sudah mengisi ukuran S dengan harga 12.000. Di sini saya memiliki 10 stok ya. Beli aja. Jumlah 1. Lanjutkan ke pembayaran. Tunai, jumlah bayar 200.000. Ups. Bayar. Di sini saya tidak memiliki struk tapi saya akan cetak ya. Jika aplikasi itu sudah terhubung dengan printer, tombol merah akan berubah menjadi hijau. Kemudian klik preview. Seperti ini, struknya ya. Sangat detail. Cetak, bagikan ke aplikasi lain, unduh struk. Bayar hutang. Sini saya tidak memiliki hutang ya. Jika Anda memiliki hutang, hutang akan tercatat di daftar hutang. Kita bisa mereturn. Simpan. Akan hilang. Data dikembalikan. Semua data dari master dan transaksi akan diretup ke laporan. Sini ada laporan pelanggan misalnya. Ada laporan kategori ada. Bisa cetak. Jika Anda tidak yakin dengan rekap ini, takut datanya hilang, klik ekspor data ke Excel di bawah sini. Data akan diekspor ke Excel. Kemudian kita ke utilitas. Sini ada backup, restore, reset data cara penggunaan. Backup data, reset data. Jika Anda kurang paham dengan review saya, silakan ke menu utilitas ke cara penggunaan. Klik saja. Kalau ini melihat video penunjuk ya. Reset ya, coba ya. Sini disuruh beli versi Pro, di sini ada cara pembeliannya. Ya. Sekian dari saya, silakan mencoba.